Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue, Haris, di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini, gue akan ngajakin kalian buat jalan-jalan ke daerah Salaman dan masih ditemani dengan si merah, yaitu si BR150R 2021. Kebetulan hari ini cuacanya cerah banget nih dan mendukung banget buat gue bikin konten. Jadi ikuti terus ya video gue ini sampai akhir, jangan di skip. Salaman itu merupakan kecamatan yang ada di daerah Magelang, yaitu yang bersebelahan dengan kecamatan Borobudur. Perjalanan dari Borobudur ke Salaman itu membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Enaknya jalan-jalan di kampung itu, jalannya bagus dan kanan-kiri itu pemandangannya bagus. Masih terlihat hijau karena banyak pepohonan yang ada di sebelah kiri dan kanan. Walaupun panas, tapi tetap semangat buat bikin konten. Selain jalan-jalan, gue juga sambil melakukan test drive si BR150R ini di jalan raya. Di video sebelumnya, gue juga udah melakukan test drive, tapi di daerah pegunungan. Bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa klik kartu yang ada di video aku ini. Di situ udah lengkap banget ya, karena di situ udah ada review, ada test drive, dan ada aksesoris juga buat si BR150R. Hari ini gue beruntung banget nih, karena hari ini cerah banget, ditambah awannya yang bagus yang ada di depan gue itu. Ini adalah salah satu yang bikin gue betah buat lama-lama di kampung. Oh iya, kita bentar lagi udah mau sampai di Terminal Salaman. Sebenarnya gue nggak ada tujuan yang jelas ya mau kemana-kemananya. Gue cuma pengen jalan-jalan, naik motor sambil menikmati indahnya langit yang biru. Nah, sekarang kita udah sampai di Terminal Salaman yang di sebelah kiri ini. Dan ternyata di sini masih banyak delman atau andong. View dari sini itu lumayan bagus karena di ujung itu membentang pegunungan menoreh yang sangat bagus.
dadah.